unik dan kaya dengan keanekaragaman hayati. Inilah salah satu kelebihan Wallacea, kawasan di tengah-tengah Indonesia yang memikat hati dan menjadi resensi ilmu pengetahuan sejak ratusan tahun lalu. Di selatan Pulau Sulawesi, membentang kawasan ekosistem batu kapur atau karst terbesar di Indonesia. Inilah kawasan Maros Pangkep di Provinsi Sulawesi Selatan. Selain menyimpan kekayaan dan keanekaragaman hayati, kawasan ini juga penyedia air bersih bagi masyarakat di Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten Pangkep, Bone, dan Maros. Pemanfaatan sumber daya alam dan lahan untuk pertanian bagi masyarakat lokal tentunya tidak bisa dihindarkan. Inilah yang menjadi tantangan untuk pelestarian keanekaragaman hayati di Maros Pangkep. Mencari solusi atas benturan berbagai kepentingan dan penyelesaian konflik tenurial antara kawasan konservasi dengan masyarakat lokal. Kolaborasi bersama masyarakat lokal untuk melestarikan kawasan Maros Pangkep sangat penting. Program Kemitraan Wallacea mengajak masyarakat di Desa Tompo Bulu dan Bonto Masunggu untuk membangun berbagai kesepakatan dan dituangkan dalam kemitraan konservasi. Berbagai pendekatan dan peningkatan kapasitas masyarakat dilakukan. Melakukan pemetaan partisipatif dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu untuk menambah nilai ekonomi masyarakat sekitar kawasan. Kolaborasi masyarakat dan Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung semakin terjalin. Terus terang untuk air, setelah Desa Bonto Masunggu didampingi langsung oleh Taman Nasional, dulunya sekitar bulan-bulan 7 itu sudah sangat kurang. Sekarang alhamdulillah sampai yang puncak kemarau itu masih bisa tersedia. Kolaborasi yang kita bangun, yang pertama komunikasi langsung sama masyarakat, menjelaskan bahwa bagaimana kita mengelola atau menjaga alam sekitar ini sehingga masyarakat merasakan manfaat dari pengelolaan Taman Nasional. Dan kita membentuk kelompok masyarakat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan Taman Nasional. Berbagai kelompok tani sudah terbentuk dan sudah berkolaborasi dengan Taman Nasional. Desa Tompo Bulu dan Bonto Masunggu saat ini sudah lebih hijau. Kolaborasi pemerintah ataupun Balai Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung dengan masyarakat membawa energi positif bagi masyarakat dan ekosistem. Tak hanya di Maros Pangkep, kolaborasi juga dilakukan bersama masyarakat yang tinggal di Komplek Danau Malili, Kabupaten Luwu Timur. Di sini terdapat puluhan jenis spesies endemis ikan dan udang air tawar. Selain satwa air tawar, di kawasan yang memiliki danau terdalam di Indonesia ini juga merupakan habitat pohon endemis. Pohon damadere, rode, dan mata kucing adalah pohon endemis yang kini keberadaannya di Komplek Danau Malili sangat terancam. Melalui program kemitraan Wallacea, dilakukan berbagai pertemuan dengan berbagai pihak untuk membangun rencana pengelolaan dan perlindungan Komplek Danau Malili. Pertemuan juga dilakukan di tingkat desa untuk pengaturan tata guna lahan. Kenapa kita harus berkolaborasi dengan masyarakat kita yang ada di sekitar pesisir? Karena Kompleks Danau Malili ini merupakan sumber mata pencaharian masyarakat Kabupaten Luwu Timur. Kita juga berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, teman-teman pemerhati Danau Malili. Banyak juga berpartisipasi memberikan advokasi kepada masyarakat untuk menjaga ekosistem baik yang ada di daerah tangkapan airnya maupun yang ada di perairannya. Thank you.
Walasea, mereka datang mencoba melakukan pemetaan partisipatif yang mana yang mau masukkan dalam wilayah-wilayah perlindungan, wilayah pemukiman atau pembukaan sawah, semua kita musyawarakan dan kita sepakati. Terus mereka mau mengajarkan kepada masyarakat desa Nuhua itu pertanian organik. Masyarakat desa Nuhua itu merasa bersyukur karena apa? Pertanian organik ini biayanya murah, ya, tapi hasilnya lumayan. Kawah di Gunung Kelimutu adalah wilayah adat masyarakat adat Roga dan Wolo Ara. Begitu juga dengan kawasan hutan lainnya, seperti yang ada di desa Detu Soko. Mereka telah lama ada dan beraktivitas di hutan tersebut sebelum Taman Nasional Kelimutu dibentuk. Balai Taman Nasional sudah membantu sekali untuk daerah Toba sini, sudah ada kooperasi. Sudah ada bantuan-bantuan lain, jadi masyarakat Toba sendiri, baik perempuan, laki-laki, orang kecil, orang besar, harus sadar untuk menjaga kawasan Balai Taman Nasional supaya lingkungan alam ini tetap lestari, tetap hijau, dan untuk menjaga erosi, tanah longsor, bencana alam lain. Ini adalah perbatas ditanam tahun 1984, ya, untuk pembagian, bahwa ini ke bawah untuk masyarakat, ini ke atas untuk dijadikan Taman Nasional. Kebun kopi ini dari nenek moyang kami yang tanam dulu. Kopi ini ditanam dari sekitar tahun 50-an. Dulu perbatasnya di atas, tapi sekarang sudah ini jadikan hutan oleh Taman Nasional Kelimutu. Makanya kami lepas. Akhirnya ada pertemuan bahwa kopi bisa dipetik, hasilnya bisa diambil, yang penting jangan diperluaskan lagi lahan itu. Branding kita adalah kawasan yang paling mudah untuk melihat Long Flores. Dan untuk itu, kita memang sudah membentuk kelompok masyarakat pemandu pemerhati burung Long Flores. Di Wolojita kita sudah latih dengan burung Indonesia, sehingga harapan kita mereka bisa mendapat alternatif pendapatan dari pemanduan atau dari objek-objek yang ada di situ. Dengan adanya Balai Taman ini memang sudah sangat membantu. Dulu masih ada kebakaran, terus ya kebakaran juga sudah jarang karena sudah tumbuh dengan pohon-pohon yang hijau semua di atas. Jadi masyarakat dengan sendirinya sadar. Keanekaragaman hayati Walasea sangat tinggi. Kekayaan alam yang ada di Walasea adalah kebanggaan kita, kebanggaan Indonesia. Kolaborasi bersama masyarakat dan pemerintah adalah kunci sukses untuk melestarikan habitat penting Walasea.